kinda crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than... Kesukaan 4 jurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 7 macam yang dapat menumbuhkan sedekah dan membesarkan pahala. Pertama, mengeluarkannya dari harta yang halal. Sebab Allah berfirman, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Sedekahkan yang sebaik-baik daripada hasil usaha. Ini satu rumusan. Macam mana kita nak menyuburkan dan menumbuhkan sedekah, membesarkan pahala dia. Seperti yang kita tahu, kalau kita dengan Allah, kita kena jaga betul, ialah sembahyang. Sembahyang. Kalau sekiranya, dan sembahyang ni nak cerita gini ya. Sembahyang ni aqimus solat. Kalau kita tengok, sembahyang ialah satu ibadat dalam Islam yang orang panggil kena buat. Kena buat walau macam mana keadaan sekali. Berbeza dengan puasa. Puasa kalau lagu ni sikit tak payah boleh buka. Tapi yang sembahyang ni selagi mana ada akal, dia tak boleh nak tinggal. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Macam mana pun kena sembahyang. Maknanya hubungan kita dengan Allah ni, banyak-banyak ibadat, sembahyang kita kena jaga. Haji, haji pun dia ada kunci juga. Ini setatak tak ada ini sambil. Kalau mampu pergi, pergilah. Kalau tak mampu, biar dulu. Sembahyang ni dia tak ada istilah. Kalau mampu buat, buat. Selagi mana ada akal, kena buat. Baik, kawan kepada aqimus solah wa atu zakat. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Hak sembahyang ni hubungan kita dengan Allah. Manakala zakat pula ataupun sedekah ni, ini hubungan kita dengan manusia yang paling utam. Unggul. Hak lain, hubungan kita dengan manusia lain, orang panggil kena tolong dia. Nak tolong tenaga ke benda, itu boleh. Tapi benda itu tidak disebut sangat di dalam Al-Quran dan dia tidak combine dengan satu ibadat yang paling utama dalam apa ni di sisi Allah Taala, iaitu sembahyang. Tapi bila sebut sembahyang, terus combine dengan zakat ataupun sedekah dan juga sedekah lain. Baik, oleh kerana zakat ataupun sedekah ni benda yang paling besar dan paling wajar kita buat untuk manusia, hablum minan nas, maka kalau boleh kita cuba suburkan, kita cuba orang panggil jaga dia supaya dia comel dan cantik. Baik, cara dia macam mana? Cara keluar zakatnya dia haram. Kita kadang-kadang kita berasa lah, aku ni banyak haram, kita pun bagilah haram. Oleh kerana benda ni haram, aku kata ambil daripada rasuah orang bagi ke aku, hasil pada kerana deal apa-apa lah, projek kau benda. Jadi kita tahu benda tu haram, kita bagi sedekah banyak. Jadi hak tu comel.
Kan? Bagus. Tetapi yang paling bagus, yang boleh menyuburkan sedekah kita, kalau kita cari dengan penat lelah kita. Ya tak? Kalau makan gaji ni pukul 6.30, pukul 7 keluar dah. Balik pula dengan jam, dengan serabut, tension. Tapi sabar. Walaupun macam tu gajinya RM2,000 je. RM3,000. Tension macam mana pun sabar. Ya, nak bagi makan anak bini. Ada orang orang nak bagi apa ni orang panggil rasuah. Tapi kita tolak. Kalau daripada waktu lah tuan-tuan RM2,000 sebulan tu, waktu kita cabut pula bagi sedekah tu. Ha, jadi dia punya ini value dia tinggi dan dia boleh menyubur dan membesarkan pahala kita. Nombor dua, memberikan dari harta yang sedikit. Ya. Kita harta sikit, gaji sikit, tak besar mana. Ya, nego pun dapatlah kata orang tu RM3,000 sebulan. Ya. Tapi kita boleh bagi ke orang macam orang lain tu. Macam seolah-olahnya kita ni gaji RM10,000. Nak kaya buat RM10,000 tu pula macam dia gaji RM3,000 berikut. Ha, jadi orang yang ada harta sedikit, tiba-tiba dia sedekah juga, maka itu subur harta apa ni dia punya sedekah dia. Value dia tinggi. Di sisi Allah lah. Nombor tiga, menyegerakannya khawatir sekiranya dia tidak dapat keluar. Ha, sedekah ke zakat, kalau boleh segera. Sebab itu kalau boleh saya nak cadangkan kepada dia ada pinjam sedekah anda. Bagi orang yang meniaga yang ini dapat kerjaan ya. Meniaga ini runcit ke restoran ke apa benda setiap hari ataupun sebulan sekali. Cukup bulan tu cukup ambil, cukup belajar. Dan ini tidak merugikan, tidak menyusulkan harta kita. Cuma tinggal lagi kita yakin benda itu saja. Macam mana cara dia? Sebulan sekali tu habis 1%. Kita kadang-kadang cantik kan, kita buat propose ke bisnes kita, walaupun runcit ke restoran, kita tahu okay, hari ni dapat collection RM1,000 kan? Hari ni atau besok RM2,000 RM1,500. Campur-campur-campur cukup sebulan, ambil 1%. Itu maknanya paling common lah. Tapi paling bagusnya lagi, supaya tak terasa berat, titik hari RM1,000, 1%. 1% campurlah RM100 masuk dalam tabung. Niat sedekah terus. Tak nampak besar. Tapi kalau sekiranya collection dia, apa ni, jualan sale dia RM100,000, maknanya kalau 1% bawa RM1,000. RM1,000. Jadi mungkin nampak besar. Tapi kalau sekiranya kita jualan RM1,000, kita pun fikir malas terasa berat, cabut awal-awal setiap hari, adakan satu tabung. Itu cara orang panggil menyegerakan khawatir sekiranya dia tidak dapat buat. Sebab bila ujung tu, bila nampak banyak dia, bila banyak sale nampak, dan kita pun biadab berapa untung dia tolak apa ni gaji pekerja overhead dan sebagainya, maka kita rasa untung, katalah ada untuk poket kita RM20,000. Bila rasa besar tu rasa sayang. Ha, itu kalau jenis yang jenis collection tiap hari. Kalau sekiranya yang jenis orang panggil payment dia jenis bayar bulan, bayar by check, kita boleh agak bulan ni dapat kumpul duit ni sebanyak RM100,000 ke RM200,000 tolak. Dan insyaAllah dia boleh menyuburkan kita punya perniagaan kita. Memilih apa yang paling baik, kerana khawatir termasuk bakir, sebab Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan jangan memilih yang buruk-buruk atau membusuk untuk kamu sedekahkan, padahal kamu sendiri enggan menerimanya, kecuali jika kamu meminjam harta di dalam menerimanya, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala terkaya lagi tentu. Dia kata bagi itu hak baik-baik kan, hak elok-elok. Sebab dia kata hak tak elok, kalau orang bagi kamu pun, kamu tak nak. Dan kamu pun memang tak nak hak tak elok tadi. Hak tak elok tadi, kamu pun tak nak. Sebab tu kamu bagi kau. Ha, jadi dengan sebab itu, kita bagi yang paling bagus. Ya? Ha, yang paling kita sayang lah. Itu yang paling tinggi value.
Nombor 5, memberikan sedekah itu dengan sembunyi kerana khawatir termasuk riya. Tak nak jaga lagi, kalau boleh hak mana boleh sembunyi-sembunyi. Ya. Tetapi hak mana kata orang, ialah maknanya terpaksa buat zahir ke orang tengok itu pula. Dan ada yang seperti yang saya sebut dalam bab sedekah ni, dia sepatutnya dia kata yang terbaiknya sembunyikan. Sebab di dalam ayat Al-Quran sendiri sirran wa alani. Boleh sirran, sembunyi ataupun alani. Istimewanya sedekah ni satu ibadah, satu amalan kebajikan yang boleh dibuat terang ataupun sembunyi. Orang lain tu minta semuanya disembunyikan. Cuma adalah baca sembahyang, baca Quran ke. Adalah maknanya ulama membahaskan baca Quran kalau nak suruh, nak suruh orang tu rasa berminat ataupun rasa nak baca Quran juga, boleh baca. Tapi kena jaga dia. Jangan kita baca nak suruh orang tengok aku ni tiap hari baca Quran tu. Baik, yang keenam, menjauhi dari menyebutnya kerana khawatir batal pahalanya. Ini biasalah mungkin. 7, tidak mengganggu atau menghina pada yang diberi takut dosa. Sebab Allah Ta'ala berfirman, jangan dibatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menghina atau mengganggu. Bagi-bagi itu patut hina balik. Kalau aku tak bagi itu, kamu empat. Biasalah kita tolong orang, orang tu pula tak kenal dia buat jahat kita ke apa benda. Tak kenal budi ke apa benda. Kadang-kadang kita pun tak harap dia berbudi. Cuma kadang-kadang dia memfitnah kita balik ke. Kita nak maaf dia tu, kita kata kalau aku tak tolong kau, kan empat kau. Dan memang banyak ini lah, kita tolong-tolong dia, dia pula buat khianat kat kita. Diam sudah. Habis ini kalau dia pekerja kita, pecah dia. Kalau dia pekerja kita, mari tu mengempat atau kita tolong dia sampai dia hebat, lepas tu dia khianat pula, tidak amanah dengan kita punya bisnes ke, dia sebagai pengurus ke ataupun sebagai kerani apa benda kewangan ke, dia mengkhianati. Mungkinlah kita berasa aku dulu ambil kau, tak ada apa pun, kau boleh jadi mengempat. Jadi kalau berasa nak cakap lagu tu, baik buang tu, pecah dia terus sebab dia mengkhianati kita sebagai majikan. Itu lagi bagus daripada kita berungkir benda semua kan. Nanti dia sakit hati. Saya itu sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akbar.